Bang, apa benar masturbasi itu baik untuk kesehatan? Menarik nih. Kamu dapat info dari dokter mana? Dokter Strange. Tapi benar nggak nih baik buat kesehatan? Kita sampai nanya sama halo dok, halo dokter dan liputan 6. Dari segi medis, masturbasi sebenarnya ada manfaatnya. Ya bisa bikin badan lebih rileks, tidur lebih nyenyak, menghilangkan stres, dan mengurangi penyebaran penyakit menular seksual. Karena dilakuin secara solo player. Tapi kalau dilakuin terlalu sering, bisa jadi bahaya juga. Soalnya orang yang sering masturbasi, kadang merasa bersalah. Nah, rasa bersalah yang numpuk ini bisa memicu depresi. Dan yang paling terasa adalah mengakibatkan kecanduan. Kalau udah kecanduan, jadinya nggak sehat. Dikit-dikit mikirin hal begitu. Aktivitas jadi nggak produktif. Pokoknya kualitas karakter kamu jadi berkurang. Saya mau ngatur nih, soalnya saya bukan dokter. Tapi kalau kamu ngelakuin, jangan sampai berlebihan. Karena yang paling bisa ngontrol hidup kamu adalah diri kamu sendiri.